Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Pinot Carla di sini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyembunyikan status online di Facebook dan Messenger. Nah, kira-kira bagaimana tutorialnya ya? Nah, sebelum kita memulai tutorialnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih tetap setia dan selalu memberikan dukungan ke channel ini agar tetap maju dan semakin berkembang ke depannya. Nah, bagaimana teman-teman semua masih tetap semangat ya? Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang baru pertama sekali mampir atau baru pertama sekali bergabung, jangan lupa memberikan dukungan ya ke channel ini. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Dan aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video-video terbaru berikutnya. Nah, langsung saja, langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan menyembunyikan status online pada aplikasi Facebook. Nah, di sini kita akan masuk pertama sekali ke aplikasi Facebook. Kita klik aplikasi Facebook. Nah, saat ini kita sudah berada di dalam beranda Facebook. Kita sudah berhasil masuk ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kira-kira ciri-ciri jika seseorang tersebut sedang online menggunakan aplikasi Facebook? Nah, yang pastinya teman-teman sudah sering melihat dan pasti teman-teman mengetahuinya. Nah, jadi jika seseorang tersebut sedang online menggunakan aplikasi Facebook, maka akan tampak terlihat seperti ini ya teman-teman. Tanda yang saya lingkari ini, yang saya beri tanda panah ini, ada sebuah titik lingkaran bulat kecil yang berwarna hijau. Nah, itu menandakan bahwa orang tersebut sedang online menggunakan aplikasi Facebook. Jadi di sini saya akan memberikan triknya bagaimana caranya agar kita bisa menyembunyikan status online kita agar nantinya teman-teman yang berteman dengan kita di Facebook tidak mengetahui bahwa kita sedang online menggunakan aplikasi Facebook. Nah, jadi teman-teman, yang pertama teman-teman perhatikan yang saya beri tanda panah di bagian pojok kanan atas sebelah kanan. Nah, itu kita klik. Setelah kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi teman-teman agak geser sedikit ke atas ya. Kita scroll ke atas dan teman-teman cari kalimat yang bacaannya pengaturan dan privasi. Nah, itu kita klik. Nah, berikutnya tampilannya akan tampak seperti ini. Dan selanjutnya yang akan kita klik yaitu kalimat pengaturan yang saya beri tanda panah ini ya teman-teman. Nah, kalimat pengaturan tersebut itu kita klik. Nah, selanjutnya setelah kita klik kalimat pengaturan tersebut, maka tampilannya akan tampak seperti ini. Nah, jadi setelah tampilannya seperti ini, yang perlu kita lakukan, kita harus sedikit men-scroll ke atas ya teman-teman. Kita geser sedikit ke atas, kita cari kalimat bacaannya. Di sini yang perlu kita klik ya ini ya teman-temannya. Sebentar, saya akan memberikan tandanya. Nah, kita cari kalimat status aktif. Nah, jadi yang saya beri tanda kurung ini, oke, kalimat status aktif tersebut teman-teman itu kita klik saja. Nah, setelah kita klik, maka di sini teman-teman yang perlu kita atur atau kita setting. Nah, jadi maaf ya teman-temannya suara sepeda motor. Nah, jadi ini kita nonaktifkan saja. Nah, setelah selesai kita nonaktifkan, maka kita akan kembali ke halaman sebelumnya dan kita langsung saja akan keluar. Nah, jadi caranya seperti itu ya teman-teman untuk menyembunyikan status online di aplikasi Facebook. Berikutnya, kita akan menyembunyikan status online pada aplikasi Messenger. Nah, jadi di sini langsung saja ya teman-teman, kita akan masuk atau kita klik aplikasi Messenger ya. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, jadi ciri-ciri jika seseorang tersebut sedang aktif ya pada aplikasi Messenger. Nah, sama ya teman-teman, ciri-cirinya seperti tadi di aplikasi Facebook, akan tampak atau terlihat ada bulat kecil yang berwarna hijau. Nah, yang seperti saya beri tanda ini, yang saya lingkar-lingkar ini, nah itu menandakan bahwa sedang statusnya aktif. Nah, jadi bagaimana caranya jika kita ingin menyembunyikan tanda tersebut atau menyembunyikan status online pada aplikasi Messenger? Nah, jadi kita klik saja ya teman-teman di bagian pojok
kiri atas yang saya beri tanda panah yang ada tampak terlihat foto profil tersebut. Nah, setelah itu kita klik, maka akan tampak seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini yang perlu kita cari sama ya teman-teman, kalimatnya seperti tadi yang di aplikasi Facebook. Kita cari saja teman-teman kalimat bacaan yang ada bacaannya status aktif. Nah, untuk kalimat status aktif tersebut itulah yang harus kita klik teman-teman. Nah, setelah kita klik, berikutnya langsung saja kita nonaktifkan. Oke teman-teman, nah caranya seperti ini, kita matikan saja untuk status aktifnya. Nah, jadi sudah selesai ya teman-teman. Caranya seperti itu jika teman-teman ingin menyembunyikan status online di aplikasi Facebook dan di aplikasi Messenger. Nah, nantinya teman-teman yang berteman dengan kita di aplikasi Facebook dan di aplikasi Messenger tidak akan mengetahui ataupun tidak dapat melihat bahwasanya kita sedang aktif ataupun sedang online menggunakan aplikasi Facebook dan Messenger tersebut. Nah, jadi sangat recommended buat teman-teman yang mau mencoba, boleh dicoba ya. Jangan lupa ya dicoba, dan jangan lupa buat teman-teman semuanya yang menyukai video saya, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video-video terbaru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat semuanya. Thank you for watching. Bye-bye.